عقدة من لساني يفقهوا قولي شدد قلبي ولين لساني بحق سيدنا محمد قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amma ba'du ikhwani yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bersama-sama mempelajari apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bersama-sama mewanti-wanti, mewaspadai diri kita sendiri daripada apa yang dikhawatirkan oleh setiap umat manusia, yaitu wafat dalam keadaan husnul su'ul khatimah. Jadi kita berharap kepada Allah Ta'ala dengan berkat kajian ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa akan menjadikan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan mohon maaf sudah libur berhari-hari, 4 hari kalau tidak 3 hari kita sudah libur semua, karena ada ujur syar'i, karena ada sesuatu yang harus diselesaikan perihal pondok pesantren, sehingga pada sore hari ini kita akan melanjutkan kembali dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah masuk. Bismillah, ikhwan yang dimuliakan Allah, dikatakan oleh muallif, oleh pengarang, bahwasanya kita itu dianjurkan untuk sesekali itu memikirkan mati. Saat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu arba'ina balagha umruhu arba'ina sanatan sura yamshi alal asr. Saat beliau sudah sampai pada usia 40 tahun, beliau berjalan dengan tongkat. Fa idza qila lahu, ketika ditanya, kenapa engkau menggunakan tongkat wahai Imam Syafi'i? Li'adkura anni musafirun, agar aku ingat bahwa diriku itu adalah seorang musafir. Jadi tujuannya adalah untuk mengingatkan diri beliau sendiri agar senantiasa menjadi seseorang yang senantiasa ingat bahwa dirinya itu ada di dunia itu tidak selamanya. Di dunia itu seseorang itu hidup hanya sementara. Seperti kemarin sudah dikatakan bahwa al-mautu atin anwari kullu lahu minhu nasib. Man kana danin aw nasib fa huwa musibah amma. Mati itu datangnya sebentar lagi. Al mautu atin anwari kullu lahu minhu nasib. Semua akan merasakan yang namanya mati. Sampai dikatakan summa idza mutta atub wa ghassaluk wa kafanuk wa alhaduk wa sirta jifa hamma. Kemudian jika engkau sudah mati, maka dikatakan orang-orang yang ada di sekitarmu itu sudah tidak lagi mendengarkan apa yang kamu bicarakan, tapi dia nanti akan memandikanmu saja, kemudian akan mengkafanimu, kemudian akan mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhanmu untuk dikubur. Wasir tajifa khammah. Dan kemudian nanti engkau akan menjadi binatang, menjadi bangkai yang sangat bau. Begitu seseorang itu kalau sudah ada di dalam kuburnya, seseorang itu kalau sudah ada di dalam kubur, dia akan menjadi bangkai. Jadi ketampanannya, ya, semua yang dia punya, daripada bentuk ketampanan wajahnya, daripada apapun itu semuanya akan hilang, akan menjadi bangkai yang berbau busuk. Makanya siapa yang sombong di muka bumi ini karena sebab ketampanannya, siapa yang sombong di muka bumi ini karena sebab apa yang dia punya, daripada harta, daripada apapun, perlu dia ingat, perlu dia ketahui bahwa nantinya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia sebagai bangkai. Akan menjadikan dia sebagai bangkai. Ketika sudah dikubur, maka tubuhnya akan menjadi busuk, bau, dan akan menjijikkan. Sirta jifah khammah, manusia itu nantinya akan menjadi jifah khammah, ya, akan menjadi bangkai yang sangat bau. Sehingga Imam Syafi'i itu mewanti-wanti diri beliau sendiri untuk tidak menjadi orang yang sombong. Qala rajulun li Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, ada seseorang yang berkata kepada Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, ausini, wahai Fudail bin Iyad, wasiatkan kepada aku. Faqala lahu hal mata waliduka,
Kemudian dikatakan kepada Futail bin Iyad, kepada orang yang bertanya untuk meminta nasihat kepada Futail bin Iyad tadi, apakah orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Apakah orang tuamu sudah meninggal dunia? Qala na'am, iya, orang tuaku sudah meninggal dunia. Kum anni fa inna man yahtaju ila man ya'iduhu ba'da mauti walidihi la tanfa'uhu mau'idhatun. Dikatakan siapapun orangnya yang sudah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, maka nasihat seperti apapun bentuknya tidak akan menjadi manfaat, gak akan ngefek. Orang kalau sudah diberi peringatan orang tuanya mati, bapak ibunya sudah mati kok masih ya, maka nasihat model apapun tidak akan pernah masuk ke dalam imannya, tidak akan pernah masuk ke dalam dirinya. Kenapa demikian? Peringatan yang paling besar matinya bapak dan ibunya dia tidak menjadikan dia semakin dekat kepada Allah Ta'ala, malah menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nasihat siapapun tidak akan pernah mampu untuk menasehati dirinya. Kana Al-Hasan Al-Basri idha hadara qabda ruhi ahadin. Dikatakan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, idha hadara, jika beliau itu menghadiri pencabutan ruh seseorang daripada umat mukminin, yang kusu ayyaman la yaduku tu'aman wala syaraban innama huwa al-buka wan nahim. Dikatakan Imam Hasan Basri itu kalau sudah baru saja menghadiri pemakaman seseorang, maka apa yang beliau rasakan itu bersedih, khawatir, menangis, hatal ayyam sampai berhari-hari. La yaduku tu'aman wala syaraban. Beliau tidak merasakan makan dan tidak merasakan minum sedikitpun sampai berhari-hari. Innamal baka' wan nahib. Beliau hanya saja selalu menangis. Ya, wan nahib, selalu merintih ketakutan. Kenapa begitu? Khawatir berikutnya yang mati adalah dirinya. Sedangkan seseorang itu, ya, untuk mati itu butuh kepada yang namanya modal. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah, melalui majelis ini bersama-sama kita bersama-sama berusaha untuk menjadi seseorang yang semakin taat, semakin takwa kepada Allah, semakin takut kepada Allah, dengan harapan agar kita semua nanti benar-benar dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Ya, insyaallah itu sedikit juga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.